Ribuan warga pendukung dan simpatisan Gubernur Papua Lukas NMB melakukan aksi demo di Makobrimob Polda Papua. Aksi ini sebagai bentuk penolakan atas pemanggilan Gubernur Papua Lukas NMB untuk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan membawa sejumlah spanduk dan pamflet, ribuan pendukung Gubernur Papua berunjuk rasa di depan markas Brimob Polda Papua pada Senin siang. Masa protes kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang memanggil Gubernur Papua Lukas NMB untuk diperiksa atas dugaan gratifikasi. Masa pendemo menilai pemanggilan Gubernur Papua Lukas NMB merupakan bentuk kriminalisasi terhadap pejabat Papua. Pemanggilan ini tidak dihadiri Gubernur Papua Lukas NMB dengan alasan sakit. Juru bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus mengatakan saat ini Gubernur masih dalam keadaan sakit dan sudah meminta izin ke Kemendagri untuk berobat. Bapak Gubernur ingin sampaikan bahwa beliau dalam kondisi yang tidak fit, sakit, sehingga kakinya bengkak sekali. Dan beliau sudah mengajukan surat izin berobat kepada Mendagri jauh-jauh hari sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Sehingga beliau surat izinnya sudah keluar, nanti sebentar teknisnya disampaikan oleh kuasa hukum. Oleh karena itu, beliau mohon doa restu dari masyarakat Papua bahwa beliau taat hukum, tetap menghadapi hukum, dan beliau juga mohon doa restu agar pengobatan beliau lagi kepada ke luar negeri bisa berjalan dengan baik dan hasilnya. Pak Budi, jangan bawa agenda KPK, Pak Budi. Aksi demo ini sempat membuat jalan Cikombang dialihkan. Arus lalu lintas di sepanjang depan Makobrimob sempat ditutup sementara. Usai melakukan unjuk rasa, massa membubarkan diri dengan tertib. Jadi kita itu kaget bahwa Pak Gubernur itu dinyatakan sebagai tersangka. Terkait kasus apa, Pak? Dan untuk kasus gratifikasi. Gratifikasi apa? Gratifikasi. Seolah-olah Bapak itu menerima uang transfer 1 miliar. Padahal menurut Pak Gubernur itu uang saya yang saya minta ditransfer karena waktu itu Bapak butuh karena Bapak sedang berobat. Begitu. Kira-kira begitu ya. Itu kapan Pak ininya? Ya, itu kejadiannya tahun 2020 lah. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua.